Sebuah kasus perselingkuhan antara adik dan kakak ipar di Sumatera Madura terbongkar karena kasus pembuangan bayi. Atas perbuatannya, pasangan adik dan kakak ipar tersebut kini harus meringkuk di juri penjara. Kedua pelaku adalah Ade, 24 tahun, dan adik iparnya yang masih di bawah umur, yakni YF, 17 tahun. Kasubag Humas Polres Sumeneb, AKP Widiarti Setioning Tias mengatakan, perselingkuhan keduanya terbongkar karena kasus pembuangan bayi. Rupanya, hasil perselingkuhan keduanya membuat YF hamil hingga melahirkan seorang bayi. Bayi hasil hubungan gelap itu berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2,8 kg. Berniat hendak menutupi jejak, keduanya sepakat untuk membuang bayi mereka di belakang Puskesmas Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Beruntung, bayi yang dibuang kedua pelaku ditemukan oleh dua warga yang hendak mencari rumput. Petugas pun kemudian menangkap kedua pelaku di rumah mereka, karena mereka selama ini tinggal di satu rumah bersama istri pelaku. Kasus pembuangan bayi tersebut kini masih dalam penyelidikan oleh pihak Polres Sumeneb. Demikian Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!